بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Ibu-ibu rahmatullahi Allah Taala. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat surat 208. Ya, Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. البقرة 208. Ini dibaca terjemahnya, Bu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Janganlah mengikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya akan ya, Bartubikum. Di situ ada dua hal penting yang perlu kita bahas pada kajian hari ini. Yang pertama adalah kebenaran Islam. Kebenaran Islam secara totalitas yang harus kita adopsi untuk kita perjuangkan sampai kita menghadap Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang kita perjuangkan sampai kita menghadap Allah SWT. Nah, yang kedua, penghadang dari kebenaran, yaitu setan, yang itu adalah musuh utama yang harus kemudian kita runtuhkan. Makanya di dalam kita memahami Islam dan menjalankan Islam hanya ada dua, Ibu: menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Pola banyak orang hari ini di dalam mengadopsi atau mengikuti Islam itu lebih ke arah bagaimana jadi orang soleh. Ya, bagaimana rumah tangga Islami, bagaimana anak-anak itu jadi benar, ya, bagaimana masyarakat itu menjaga sholatnya, tahajud malamnya, hafal Qurannya, ya Bu, ngajinya rajin. Terus setelah itu ngapain? Nah, lemah sekali untuk memperjuangkan Islamnya. Bahkan ada ungkapan sekarang ini ngaji aja dulu, ya. Nah, umat nanti menjadi target dan objek pihak lain yang dimurtadkan, ya Bu, yang kemudian dimiskinkan, yang kemudian disesatkan, kemudian dirusak dengan narkoba, dengan perilaku pornografi, aksi macam-macam, dan berbagai macam upaya untuk menggembosi umat ini. Nah, sementara kita masih sibuk ngaji aja, terus bagaimana kita memecahkan problematika umat itu? Nah, ini berarti parsial Islamnya. Kalau Islamnya polanya seperti ini, kapan kita menang? Ya, makanya yang harus disadari adalah dua hal tadi itu: tegakkan kebenaran, runtuhkan kebatilan. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Makanya Islam itu, Bu, cahaya. Cahaya itu apa? Menerangi. Kalaupun gelap itu luas spektrumnya, ketika muncul cahaya, dia akan menyingkirkan kekuatan kegelapan itu sedemikian rupa. Makanya ketika Rubai bin Amir, sahabat Nabi ini, berhadapan dengan Rustum, komandan Persia. Komandan Persia itu bertanya, "Ila ma tad'u?" Apa yang kalian serukan itu? كان ربيع بن عامر ابتعثنا الله لنخرج الناس min adh-dhulumat ila an-nur. Kita diutus oleh Allah sebagai umat untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi bukan sebatas cuman sholat, puasa, zakat, haji, tapi mengeluarkan mereka dari jahiliyah. Kegelapan itu di situ apa? Jahiliyah. Para ulama mendeteksi ada lebih daripada 100 perilaku jahiliyah di saat Rasulullah mendakwakan Islam di Mekah itu. Kalau ibu lihat sekarang, berapa banyak perilaku jahiliyah di masyarakat kita? Bukan 100 ibu, 1000 lebih ibu. Hah? Luar biasa. Makanya hasil penelitian terhadap perilaku jahiliyah di Indonesia ini sampai ada orang menulis 1001. 1001 itu bukan 100 lagi bu, udah nggak terbatas itu. Masih ada di tengah masyarakat kita kalau ada kupu-kupu, maknanya apa? Ada tahu. Itu dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya? Khurafat. Tamunya kupu-kupu. Kan jadi khurafat itu kan, dan itu merata itu ibu. Yang jam apa ngajian pun masih kayak begitu. Maju terbalik, terima uang. Itu, iya kan? Terima uang. Nah itu, kalau matanya kedap-kedip, nah itu kan perilaku jahiliyah semua itu. Tidak ilmiah dan tidak ada landasan syar'inya, itu dari mana asal usulnya? Jadi perilaku jahiliyah di negeri kita ini luar biasa. Dan itu hampir nggak pernah disinggung, hampir nggak pernah disingkirkan dari masyarakat. Itu kan harus disingkirkan itu, karena perilaku jahiliyah. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menggeser perilaku jahiliyah diganti dengan Islam, menggeser kegelapan diganti dengan yang terang. Hasil penelitian itu menyebutkan ada 3 sumber perilaku jahiliyah itu. Dari hasil penelitian itu disebutkan ada 3 sumber perilaku jahiliyah itu. Yang pertama, karena pengaruh animisme, yaitu keadaan bangsa Indonesia sebelum adanya agama-agama. Animisme. Kalau di Irian itu ada orang punya keyakinan kepada totem-totem, makhluk hidup yang punya nyawa itu ada nilai kesuciannya dan sebagainya. Jadi animisme. Yang kedua, karena pengaruh agama-agama di luar Islam yang buatan manusia, Hindu, Buddha dan sebagainya itu. Itu cukup besar pengaruhnya ibu. Hah? Banget. Iya. Makanya kayak yoga gitu ya. Iya. Itulah biasa bu. Termasuk mengapa Wali Songo itu kok mengadakan tahlilan 3 hari? 3 hari, tahlilan 3 hari. Sebenarnya mereka itu punya niat baik untuk menyingkirkan budaya karena pengaruh Hindu. Jadi mereka punya keyakinan kalau hari pertama ada kematian, rohnya si mayit itu masih dalam rumah. Hari kedua di pintu, hari ketiga di pelataran. Sehingga untuk itu mereka ada ritual-ritual untuk menghantarkan itu. Oleh Wali Songo digantilah dengan tahlilan supaya dikaitkan dengan Allah SWT. Nah oleh pengikutnya berikutnya nggak dipahami itu untuk menggeser, tapi dilanggengkan. Karena apa? Nggak paham keadaan dia. Dilestarikan. Jadi mereka maksudnya bagus untuk menggeser, tapi kemudian orang yang terima salah kaprah. Nah, melanjutkan melestarikan itu. Padahal itu proses. Seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa dzikir itu aslinya bukan rame-rame. Imam Syafi'i tidak membenarkan dzikir rame-rame, tapi membolehkan dzikir rame-rame untuk mendidik orang, membiasakan orang. Nanti kalau sudah mereka paham, ya udah gak usah rame-rame lagi. Kira-kira seperti itu bu. Jadi itu kan proses lah gitu. Tapi oleh sebagian orang dianggap itu sebagai satu SOP. Sebagai satu keharusan harus begitu. Nah ini kan kesalahan di dalam memahami keadaan. Nah itu barakallahu, makanya pengaruh ajaran Hindu di masyarakat kita luar biasa. Ya, apalagi terkait dengan kematian-kematian itu kan, terkait dengan perkawinan. Coba perempuan dikembenin gitu di depan orang banyak, dimandiin. Ya Allah, Ibu, itu kan pengaruh apa itu? Bukan hanya itu pengaruh Hindu sebagainya itu. Nanti harus apa, injek telur. Buat apa injek telur? Ya kan? Nah, ini kan budaya jahiliyah semua ini, Bu. Nah, ini harus digeser nih dengan nilai-nilai Islam. Tapi kan nggak bisa langsung dibentur gitu. Budaya ini kan sudah apa? Mengakar, sudah menyatu. Yang terjadi sekarang malah asimilasi. Ya, makanya harus dengan bertahap mereka diberikan penyadaran bahwa tidak ada yang seperti Islam. Kalau pengajian sebelum menikah gimana, Pak? Nah, kalau pengajian kapan saja, di mana saja. Apa, ya? Kalau pengajian nggak ada masalah. Khusus dibikin untuk sebelum pernikahan. Ya, itu untuk nasihat saja. Ah. Iya, nasihat saja. Sama seperti pengajian setelah kematian itu ya, untuk memberikan apa? Pencerahan. Iya, sifatnya untuk memberi penguatan kepada keluarga keluarga. Jadi itu sifatnya yang pertama itu menggeser pengaruh budaya yang keliru. Terus ibu-ibu kalau ngadain pernikahan terus pakai janur kuning buat apa itu? Buat apa pakai janur kuning? Buat tanda kalau itu ada pekan. Kenapa harus janur kuning kalau pakai tanda? Kasih penguat, kenapa ke bendera putih maunya gitu? Oh. Itu maksudnya gitu, kenapa harus janur kuning? Itu ada keyakinannya itu. Janur kuning itu kan Hindu. Ada keyakinannya mereka itu. Berarti itu tasyabuh juga. Iyalah. Karena ada keyakinannya. Gimana nggak tasabuh? Apa? Ya nggak ngerti, insya Allah Allah maafkan. Tapi yang sedang ngaji begini udah ngerti, jalanin juga. Itu kan masalah itu. Jadi kenapa? Ya itu tadi. Karena nggak pernah disinggung, jadi orang nggak tahu. Cuman ikut-ikutan saja. Nah, ini pengaruh ajaran Hindu, Buddha dan sebagainya itu. Yang ketiga, karena pengaruh penjajah. Jajah Belanda, oh iya, ya, Kristen dan sebagainya itu para penjajah itu. Sampai sekarang orang masih takut dengan angka 13 itu kenapa? Iya, di hotel nggak ada angka 13, di pesawat nggak ada 13. Kalau angka 13 ada Pak. Kalau di gedung di apartemen nggak ada angka 4, nggak ada angka 4. Kenapa? Enggak, karena sudah 4 itu begitu itu terbuka. Jadi itu sial, namanya bukan sial, apa namanya, rezekinya menguap. Itu kan, itu dari mana itu? Jangan-jangan dari Vinsu itu. Iya, dari Vinsu itu kan? Nah, seperti itu. Terus di budaya anak muda, kamu lahirnya apa? Oh, saya Sagittarius. Berarti nasibnya begini, begini, begitu. Cocoknya sama ini. Iya. Itu kan, kenapa? Bahlul, nggak ngerti keadaan, terbawa kepada pengaruh-pengaruh seperti itu. Ini kan luar biasa, di majalah-majalah itu masih banyak kayak gitu. Anak muda-muda asik baca itu kan, akhirnya rusaklah akidahnya. Nah ini Bu, ini kan jahiliyah ini kan harus singgungin, harus disingkirkan ini pengaruh ini. Oh jangan pergi hari Selasa, itu hari sial itu. Jangan potong kuku hari Selasa. Ah kenapa itu? Nah itu kan dari mana itu Bu? Kan budaya nggak bener itu. Itu Bu yang seperti ini di negeri kita banyak banget Bu. Ya sadar atau tidak sadar itu banyak banget. Sehingga itu akan menggeser kemurnian akidah kita. Ketergantungan kepada Allah bergeser dengan apa? Merusak kemurnian akidah. Ya jelas itu kan karena akhirnya bukan kepada Allah, ketergantungan kepada nasib. Kepada apa sesuatu kepada apa? Ya kan itu banyak sekali di masa kita. Terus kalau mau ngawin anak pertama supaya nggak hujan panggil pawang, tahan hujan. Itu apa itu? Nah itu kan. Jadi dari mulai yang ringan, yang kupu-kupu tadi ada apa? Ada tamu sampai yang berat yang menahan hujan kayak begitu. Di masa kita banyak sekali. Setan semua itu Bu. Kan yang kontrol hujan siapa? Allah. Nah, iya, makanya itu harus dibuang itu. Kalau minta sama Allah, jangan tak pawang. Nah, tapi kamu perdukunan di Indonesia dahsyat. Pejabat-pejabat kalau mau iya itu. Saya sampai ada kawan dari Timur Tengah, dia doktor tafsir, dia ahli ruqyah, dia ngajak saya ngeruqyah di banyak tempat. Dia bilang apa? Ahmad Dukun di tempat antum ini profesor katanya. Mengalai dengan di Timur Tengah sana itu. Perdukunan Indonesia terkenal, Ibu. Luar biasa. Makanya kemarin kan kita kehadiran pakar tentang perdukunan dari Saudi. Yang dia ini nggak boleh keluar kecuali harus izin raja. Karena dia yang akan menentukan orang itu dieksekusi atau tidak. Gitu. Karena dukun itu kalau ketangkap, ketahuan dia dukun, setelah terbukti betul hukum pancung. Enggak. Iya. Karena dia ngerusak kan. Bikin orang celaka. Kan itu orang kalau udah disantet itu kan sampai nanti apa? Perutnya banyak apa? Silet apa itu. Mencelakakan banyak orang. Nah, itu kan untuk pembuktian kan enggak gampang itu, Bu. Nah, ini Syekh Adil namanya, Adil Al-Muqbili datang ke kita dalam muktamar ulama kemarin itu. Dia sampein cerita, sampai dia pergi kemana, Bu? Ke Banyuwangi. Dia tunjukkan rekamannya di Banyuwangi. Bagaimana dukun-dukun itu sedang membuat apa namanya pelatihan-pelatihan buat generasi anak muda. Ya, dia diserang orang baru dikata sudah lintang pelanting-pelanting. Terpental-pental dia. Dia datang, dia minum air, dia bacain ayat kursi atau apa. Ibu disemburin, keluntungan itu orang. Keluntungan itu orang. Jadi sebenarnya yang bisa matakan cuma ayat Al-Quran. Itu ditunjukkan sama dia. Dia datang ke pusatnya itu yang di Banyuwangi. Disemburin sama dia. Wow, keluntungan itu orang. Lari semua itu. Dukun-dukunnya itu. Nah itu, apa namanya, luar biasa itu. Pengaruh perdukunan kan ngerusak akidah, Ibu. Orang kalau udah terlibat dengan perdukunan hancur lah. Yang lucu ada kawan kami cerita sama saya. Orangnya juga Allah yarhamu udah meninggal dunia. Waktu di Australia dia cari apa kerjaan, orangnya agak tua, kan di sana agak sulit cari kerja. Hanya ditampung sama dua orang apa namanya sepupu gitu. Ke rumahnya sambil dia nyari kerjaan gitu. Subhanallah sudah nyari kerjaan susah. Salah seorang dari dua orang yang punya rumah itu kehilangan uang. Mereka membicarakan terus tuduhan mengarah ke tamu ini, ke kawan kita ini. Nah, kita kehilangan uang begini. Kamu kan belum kerja. Nggak mungkin kita saudara ini mengambil barang itu, uang itu. Pasti kamu yang ngambil. Astagfirullahaladzim, saya datang ke sini mau cari rezeki halal. Buat apa saya nyuri duitnya orang? Enggak, kemungkinan besar kamu yang ngambil. Dituduhnya gitu, Ibu. Akhirnya dia bilang gini, kalau kalian nggak percaya, sumpah saya nggak ngambil uang. Gini aja deh, tanyain sama dukun yang paling hebat di Indonesia sana. Nah, biar tahu nanti siapa yang ngambil itu. Hanya mereka, ini kontak keluarga Indonesia, tolong tanyakan dukun Indonesia siapa yang ngambil uang yang hilang itu. Hanya dukunnya apa namanya pakai minyak apa ya, Bu, dia sampaikan yang nyuri itu orangnya begini persis seperti bapak ini. Rambutnya agak putih, penampilan begini persis penampilan seperti bapak ini. Nah kan dukunnya bilang modelnya nggak ada lagi kecuali kamu. Jadi udah ngaku aja deh, serahin duitnya kembalikan. Kata dia, demi Allah sejak itu saya nggak akan percaya lagi sama dukun. Lihat dia nggak nyuri, nyuri sama dukun coba itu kan. Itu kata dia, sejak itu saya udah tahu bahwa memang penipu dukun itu katanya. Hanya jadi semakin tambah tertuduh ya kan. Tapi akhirnya lama-lama ketahuan sepupunya sendiri yang ngambil. Ya, jadi itulah perilaku dukun. Tujuannya adalah ngadu domba, jahat. Nah makanya di masyarakat kita itu kalau ada apa-apa kan kelarinya kemana? Supaya apa ini usahanya lancar, Kemana dia? Dia betul. Ya, supaya cucunya gampang. Kemana dia? Dukun, penglaris segala macam. Nah, itu kan rusak banget. Di negeri kita itu pengaruh dukun ini besar sekali. Ya, untuk bela Ahok pakai dukun. Buaya PI itu, Pak. Iya kan? Buaya PI. Nah, Bu, pertemuannya dukun Indonesia di mana? Di rumahnya Buaya PI. Rawang. Taman Mini. Taman Mini ya? Di Taman Mini. Di mana aja, Pak? Jadi dulu itu kan punya siapa itu? Nah iya, jadi kan beliau itu kan dulu kan perdukunannya luar biasa. Siapa, Pak? Pak Harto sama Butin apa itu kan terakhir kan baru sadar. Itu zamannya itu tuh zamannya Sujono Mardani. Iya. Itu biang rukun gitu. Iya, makanya kan kumpulnya di situ. Jadi Bu, di sekitar Taman Mini itu dukun-dukun top se-Indonesia ada di situ, Bu. Oh iya? Iya. Waduh. Ada namanya Mas Oda. Itu yang apa namanya yang gondrong dulu yang katanya terakhir sadar itu siapa namanya? Joko Bodoh. Di situ semua itu. Oh iya, dia bisa benar enggak sadar. Ibu kenal aja, Bu. Kan di TV ada, Pak. Itu di situ semua itu, Bu. Sudah lihat TV. Di situ, Bu. Itu kumpulannya di situ, Bu. Jadi seperti itu. Makanya masyarakat kita nggak maju-maju karena apa? Dan ternyata pola perdukunan bukan hanya di negeri-negeri yang tertinggal seperti kita. Di negeri-negeri maju, perdukunannya luar biasa, Ibu. Di Inggris, Amerika banyak. Di Jerman saja ada 80.000, Ibu. Dukun-dukun itu. Mereka sebutnya supernatural. Iya, namanya apalah namanya. Dan itu mereka adopsi dari Nostradamus namanya. Itu dukun paling top di timur apa di Eropa itu kan. Itu dia apa menghasilkan apa kade-kadenya seperti itu. Harry Potter. Nah, Bartawikum, jadi kalau kita lihat khurafat di negeri kita luar biasa. Nah, ini kan harus digeser nih. Harus diterangkan sama masyarakat supaya mereka paham. Tapi kalau nggak pernah diterangkan, mana tahu mereka itu salah. Ya kan? Harus diterangkan. Nah, itu makanya Rabi bin Am mengatakan kami diajarkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari jahiliyah itu, Bu, kepada apa? Kepada Islam. Nah, ini kan perlu apa? Penyadaran terus-menerus. Wa min juril adyan ila adil Islam. Kami mengeluarkan manusia dari kedaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Bu, yang namanya inkuisisi. Inkuisisi itu apa, Ibu? Tahu nggak, Ibu? Inkuisisi itu pembantaian umat Islam di Spanyol atas nama gereja. Dan itu tidak bisa dihapus dalam sejarah, Ibu. Gereja memerintahkan untuk memerangi sampai melakukan pembantaian dengan 50 cara pembantaian. Mereka mengakui, Pak. Sadis betul. Ya, kadang-kadang mereka nyiapin anjing herder yang nggak dikasih makan sekian hari, dilepaskan untuk makanin itu orang-orang Muslim itu. Kejem banget. Bu, saya melihat langsung di Praha di apa itu, apa namanya alat penyiksa. Bukan bukilis dulu waktu itu musik listrik, Bu. Paku-paku, Ibu. Kenceng-kenceng. Dari bawah, dari sini, dari kepala itu digrek gitu. Kan berdarah-darah itu orang itu kan. Orang-orang Kristen itu kejam. Penyiksaannya itu kan dahsyat itu. Itu kita lihat di musuh-musuh mereka itu. Ya kan? Yang paling berat apa, Ibu? Bu, yang paling berat orang duduk begini, diikat gitu, ya Bu ya. Dari atas netes air. Teng. Pertama kali nggak apa-apa, Bu. Teng teng teng. Hah? Lama-lama kayak gunung. Deng deng. Itu luar biasa itu, Bu. Berarti kan mati dengan cara bertahan. Kan penyiksaan sadis itu. Oh, 50 macam bentuk pembantaian dengan cara yang sadis seperti itu. Kemarin yang ada di Rohingya anak kecil umur setahun atau apa itu, Bu. Pakai apa alat listrik, terus hidungnya diginiin, ini telinganya diginiin, dia nangan itu sambil gelundung-gelundung gitu terus. Jadi penyiksaan kepada anak kecil sampai kayak gitu. Kejem dah itu, nggak tega sih ngeliatnya, Bu. Luar biasa kejahatan-kejahatan. Nah, ini kedaliman agama-agama ini harus disingkirkan untuk menuju kepada keadilan Islam. Nah, yang ketiga, wa min dzikri dunya ila saati dunya wal akhirah. dari sempitnya dunia kepada apa, Bu? Luasnya dunia dan akhirat. Bu, banyak orang menganggap kalau banyak duit berarti bisa melakukan segala-galanya. Justru data dari WHO, World Health Organization, itu lembaga kesehatan dunia, menyebutkan jumlah orang yang bunuh diri di dunia ini dalam setahun ada 1 juta orang. Dan banyak mereka dari orang kaya, Ibu. Kenapa? Tidak bahagia. Jadi kekayaannya melimpah, tapi tidak bahagia. Saya mau tanya sama Ibu, di mana pertemuannya orang-orang kaya dunia, Ibu? Tempat istirahat orang-orang kaya dunia di mana, Ibu? Bukan di Bali. Raja Salman salah, itu ngapain ke Bali? Bu, di Switzerland. Ya, Bu, namanya Interlaken. Hah? Namanya Interlaken. Saya udah ke sana, Bu, lihat. Memang indah betul. Apalagi kalau udah musim apa salju, itu Gunung Alpen itu, Bu. Saya kesini naik, Bu, sampai ke atas. Kaki saya cacat, tapi kepingin mencapai pucuk dunia itu kan. Naik saya ke atas. Ke atas saya adzan, saya sholat. Dan subhanallah. Ya dingin lah. Ya dingin lah. Ya namanya salju. Tapi karena semangat itu, Bu. Ingin menundukkan dunia. Tapi apa yang kita rasakan itu? Pertemuan orang-orang kaya dunia, Bill Gates di situ, Ibu. Terus apa hasilnya, Bu? Capek. Hasilnya, Bu? Capek. Capek mata, capek badan, capek kantong. Pasti. Iya. Kenapa yang disasar cuma fisik? Orang kalau yang disasar fisik, pasti apa? Capek. Ibu cuma makan aja. Makan. Lama-lama apa? Capek, bukannya capek, bolanya capek. Mulut ke perutnya enggak bosen. Ya, Bu, apa saja. Kalau sudah urusan fisik, dia cuma sebanyak apalah nafsunya dikit terus itu udah capek. Selesai. Tetapi kebutuhan rohani enggak pernah selesai. Rohani kita ini dia akan cari terus. Makanya di negeri-negeri yang maju itu yang terjadi apa, Ibu? Kekosongan jiwa. Empty soul mereka bilang. Akibatnya apa? Minum-minuman keras. Itu untuk apa? Pelarian. Bagi mereka minuman keras itu adalah mengisi kekosongan jiwa itu. Terus udah minum, udah main perempuan, udah main macam-macam. Terus ngapain? Tapi tetap saja malah bebannya hidupnya masih semakin. Ya, duitnya masih malah utang segala macam. Terus ngapain? Lama-lama bunuh diri. Bu, yang namanya Christina Onassis, Ibu semua dikumpulkan duitnya tetap menangan dia, Ibu. Ya, Bu. Christina Onassis ini mewarisi dari bapaknya, luar biasa kekayaannya. Tetapi dia menikah sampai 3 kali. Yang kedua dia nikah di Rusia. Waktu itu masih sistemnya komunis, yang dimana nggak ada pembantu, rumah pun kecil hanya 2 kamar. Ya, Bu, semua dibatasi. Kan sistem komunis begitu, Bu. Sampai wartawan nanya, kok kamu biasa hidup mewah di Eropa, kok mau tinggal di tempat yang seperti ini? Jawabannya apa? Saya ingin bahagia. Tapi bertahan cuma setahun aja, Bu. Habis itu dia kembali ke Eropa, pisah dari istri suaminya, ke Eropa lagi, hidup mewah lagi, sampai menikah yang ketiga. Ternyata nggak bahagia juga. Bunuh diri. Dia tinggalkan secara kertas, saya tidak bahagia, maka saya bunuh diri. Itu hasilnya. Jiwanya kosong. Coba, Ibu. Makanya orang mukmin nggak akan seperti itu. Jangankan, karena bunuh diri itu kan udah putus asa, Bu. Montok putus asanya, akhirnya bunuh diri dia. Tapi kalau orang mukmin, jangankan putus asa bunuh diri, stres aja nggak boleh, Bu. Kita itu nggak boleh kena stres, Ibu. Stres itu kenapa? Tidak seimbang antara otak dan iman dan kalbu ini. Makanya kalau Nabi suka negur sahabat, Ibu. Ngapain? Cuma nanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau saya mengatakan alhamdulillah, dah Nabi senang. Jadi nanya supaya orang itu nyebut nama Allah, alhamdulillah. Makanya bagus ibu nanya anaknya, nanya anak suaminya, nanya temannya. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Udah nikmat. Ketika dia nyebut Allah itu sudah nikmat. Rasulullah SAW ketika ditanya, apa ini kaifa asbahta? Bagaimana hari ini pagi ini? Ya alhamdulillah. Berarti oke semuanya. Tapi kalau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, berarti ada masalah. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Dia ketahuan dari mana bu? Ungkapan ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ya, kalau alhamdulillah kulli hal berarti mungkin ada kurang sesuatu itu. Ada sesuatu itu. Ya, iya. Jadi subhanallah, makanya senantiasa muji Allah. Seperti itu. Dan kalau seorang sudah muji Allah, nggak akan stres sih. Nggak akan depresi apalagi. Bu, kalau stres itu masih keluar jerawat. Iya, Bu. Masih apa tangannya berkeringat, ya bu, jantung berdebar, nah, itu tanda-tanda stres itu bu. Terus perutnya mah, ya bu. Pegal semua badannya. Namanya psikosomatik kan, pengaruh kejiwaan berpengaruh kepada fisik kita, metabolisme kita terganggu karena stres tadi itu. Nah, ketika kemudian naik lagi jadi depresi, udah terus rambutnya dijambak-jambak. Ada ya bu? Terus kepala dijedot-jedotin. Ada nggak gitu bu? Itu depresi itu bu. Lama-lama keluar rumah nggak pakai baju. Ya bu, itu bukan stres lagi, udah berat itu. Ya. Makanya orang mukmin jauh dari semua itu. Makanya kata Nabi, man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumi, fa ka'annama dunya hizat ilaihi bihadafirih. Kalau orang itu masih bagus imannya, kemudian badan sehatnya, badannya sehat, dan ada yang dimakan hari itu, seakan dunia milik dia. Subhanallah, nikmat banget. Padahal besok apa nggak tahu. Ini besok sudah ada, setahun sudah ada, 10 tahun sudah ada, masih juga stres depresi. Itu kenapa itu? Berarti jiwanya kosong. Ya bu, empty soul. Makanya ibu sekalian, kalau ada masalah. Ya, dan tidak ada orang nggak punya masalah, pasti punya masalah dengan suami, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan apa saja, ada selalu masalah. Jangan lupa menyebut Allah. Dan yang paling enak apa bu? Ketika mengatakan karena itu adalah apa? Dzikir kedamaian. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Enggak usah yang ada tambahan wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannaka kadar salam, itu enggak ada dasarnya. Nah, yang sahih Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ah, damai tadi. Ya, makanya kalau ada masalah sebutlah nama Allah. Kalau ingin panjang bacalah Quran. Ya, bacalah Quran. Karena membaca Quran itu obat buat apa? Buat jiwa kita ibu. Tidak ada obat untuk jiwa seefektif Al-Quran. Luar biasa ibu. Makanya Allah menyebutkan, coba ibu lihat itu di surat Al-Muzammil, surat Muzammil ayat 22. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar alim alan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara min Quran. 22. Alim an sayakun minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Hah? Muzammil 22. Hah? Muzammil sampai 20. Apa? 20 bukan 20, yang terakhir ayat 20. Ayat 20 bu. Bu, itu sekaligus senjata kemenangan. Ayat 20 surat Muzammil ini bu adalah senjata kemenangan. Jadi pedoman untuk menang menghadapi hidup itu bu, itu ayat 20 itu bu. Jadi apa? Pedoman menang dalam kehidupan ibu. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan setan, menang melawan musuh-musuh Allah. Ya bu, musuh-musuh umat Islam itu senjatanya ada pada ayat yang ke-20 surat Al-Muzammil ini. Coba dibaca yang keras, Bu. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam. Berarti apa, Bu? Tahajud. Jadi gunakan itu senjata kita untuk menang. Ya, Bu, ini ayat-ayatnya, Bu. Atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bu, jangan lupa setelah tahajud ngapain? Baca Quran. Bu, ibadah loh, Bu. Tahajud itu hebat loh, Bu, ya. Salat sunnah setelah wajib utamanya apa, Bu? Tahajud. Tapi jangan lupa baca Quran. Nah, itu ayatnya, Bu. Itu senjata kuat buat jiwa kita itu, Bu. Terus? Hah? Baca bebas. Enggak. Berarti kan, Bu, nanti kita akan mengalami apa? Sakit. Ya, kondisi di mana orang lagi drop kan? Terus. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia. Ngapain tuh? Bisnis, dagang, usaha, jadi pegawai, cari nafkah, ya, Bu. Ah, itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Oke, lagi aktif itu kan? Ya. Taib. Terus. Dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Nah, ada sebagian lagi berperang, berjihad. Jadi berarti ada pembagian tugas nih, Bu. Ya, atau kita lakukan semuanya. Ya, kita tahajud. Ya, Bu, ya kalau kita sakit ya kita apa? Tetap ingat sama Allah. Ketika berusaha untuk di jalan Allah, ketika perang membela agama Allah. Terus, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Allah. Tetap disuruh baca Quran. Ketika kamu sakit, jangan lupa nggak baca Quran. Ketika kamu berbisnis, jangan kamu nggak baca Quran. Ketika kamu berjihad di jalan Allah, jangan lupa kamu baca Quran. Bu, subhanallah. Itu maknanya jangan lepas dari Al-Quran dalam semua keadaanmu, karena inilah suplai terbaik buat apa? Jiwa. Terus? Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah. Tuh, pinjaman yang baik. Bu, ditambah lagi apa? Salat, zakat, kemudian apa? Pinjaman kepada Allah. Maksudnya apa ini? Ngutangin orang. Ada orang-orang yang butuhkan, butuh modal, ya, Bu, butuh kebutuhan, kamu utangin itu, namanya qardul hasan, tapi nggak pakai keuntungan. Kalau keuntungan namanya riba. Nah, itu kaidah, setiap utang yang menghasilkan keuntungan namanya apa? Riba. Makanya kredit di bank itu nggak ada apa? Riba, karena ada keuntungannya. Nah, kamu kasih keuntungan, apa kasih peminjaman kepada orang tapi tanpa keuntungan. Oh, itu akan menjadi nilai besar. Kenapa? Kamu membantu orang yang sulit. Kan luar biasa itu, Bu. Ini kan gerakan apa? Sosial ini, Bu. Luar biasa itu. Tapi ini kan berupa pinjaman kepada kebutuhan kehidupan orang itu. Iya. Berupa. Tapi kalau pinjaman itu berupa dia untuk usaha. Nggak masalah. Dia untuk usaha, dia dapat keuntungan. Nggak masalah. Dia bagi keuntungan itu gimana? Nggak bisa, tetap riba. Kalau mau supaya dapat keuntungan dibagi-bagi, bukan utang, akadnya, akad kerjasama. Bisa musyarakah, bisa mudharabah, bisa murabahah. Jadi akadnya jangan akad utang. Bu, ini ada proyek bagus ini, Bu, untungnya sekian. Ibu pinjamin saya kasih setiap bulannya 5 juta atau 10 juta. Riba. Karena akadnya apa? Utang. Seberapapun utang itu tidak boleh menghasilkan keuntungan. Nah, makanya paling bagus ngutangnya pakai apa, Ibu? Pakai apa, Ibu? Pakai dinar. Oh, pakai dinar karena nilainya tetap. Tetap dia, nggak berubah dia. Ya. Kalau kita ngutangin rupiah, ngutangin dolar, dia kena inflasi, fluktuatif. Nggak apa-apa sih kalau mau bantu silakan aja. Tapi orang kan sukanya nggak mau dirugikan. Ya, makanya bisa pakai dinar. Saya pinjamin kamu dinar, kamu balikan saya dinar. Seperti itu, ya, Bu. Itu diantara cara untuk memudahkan kehidupan orang. Banyak orang bermasalah, Bu, dalam keuangannya kan, kita bantu dengan peminjaman itu. Saya dikasih sama kawan duit untuk dipinjamkan ke dai-dai, ke mereka yang sholat berjamaahnya bagus, yang kemudian agamanya apa bagus, untuk meringankan. Pinjami nanti buat perjanjian kapan dia bayar sesuai dengan kesanggupannya. Oh, saya sanggup 3 bulan, saya sanggup setahun, sanggup 2 tahun, terserah. Tapi buat perjanjian situ. Tapi kalau nggak dibayar, Pak? Sebentar. Sebentar. Karena kita minjam harus dibayar. Ya, utang itu apa namanya harus wajib dibayar. Beda ngasih, Bu. Kalau ngasih selesai kan. Kalau utang harus bertanggung jawab untuk membayar. Makanya Nabi tidak mau menyolatkan orang meninggal tapi masih punya utang, karena dia punya tanggungan. Kecuali kalau ada orang lain mengatakan saya tanggung utangnya, baru dikasih disolatkan sama Nabi. Jadi ada orang meninggal, Nabi nanya dulu, punya utang nggak dia? Kalau punya utang, Nabi nggak mau nyolatin. Dia punya utang, terus Abu Qatar mengatakan, saya jamin utangnya, saya yang akan menangani Rasulullah. Ya udah, berarti Rasul nyolatin. Makanya, usahakan meninggal nggak ninggalin. Tapi ada orang itu kerjanya ngutang aja. Kayaknya udah hobi banget, Bu. Padahal nggak perlu, tapi kerjanya ngutang perlu. Ya, nah, itu penyakit itu. Tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya orang nggak percaya sama dia, utang dulu. Ya. Nah, kalau kita memberikan utang seperti itu, kita utangin untuk mendidik. Teman saya itu ngasih duit itu untuk mendidik. Tulis, catat, kasih. Tulis, catat, kasih. Bu, ternyata 70% nggak balik. Dan kalau balik, ngomong saya kesulitan kasih tunggakan waktu, kesulitan. Ngilang. Iya, iya gitu. Jadi kan berarti masalahnya apa namanya? Masalah amanah. Karena itu perlu dilatih. Ibu lihat orang soleh, jangan lihat dari sholatnya, jangan lihat dari apalan Qurannya, lihat dari mana? Muamalahnya. Terutama masalah khulus. Kalau udah nggak aman masalah khulus, mananya apa? Nggak bagus. Ya, kalau memang nggak bisa bayar, ngomong. Saya mau bayar tapi belum ada uang. Saya mau bayar tapi kepake dengan hal yang sifatnya meresahkan, sakit dan macam. Ngomong. Terus kapan bisanya? Gitu kan? Nah, itu enak orang itu kan jadi nggak dipong-pong dulu. Nah sekarang kita ngutangin, kita nagih kayak kita aja ya. Iya. Kita yang iya kan? Ya kan nggak betul. Orang sudah baik, harusnya yang dihargai, tapi kemudian disengsarakan sama dia. Subhanallah, itu hal yang masih kurang bagus di lingkungan kita seperti itu, ya. Ini perlu pendidikan. Terus, Bu? Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu peroleh balasannya di sisi Allah. Jangan lupa apa saja yang kamu buat. Nah, kamu ngajar ilmu, kamu bantu tenaga, ya, kamu bantu pikiran, kan nggak harus duit, Bu, ya. Itu semua bernilai si Allah. Makanya jangan menyepelekan amal baik. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikri tamrah. Kamu hindari neraka meskipun kamu bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma itu kayak sekarang kasih permen anak-anak lah. Kasih permen anak itu kan kebaikan dulu. Harganya nggak berapa itu, tapi nilainya luar biasa. Bikin anak senang, bikin apa? Ah, seperti itu. Terus? Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Terakhir itu, ya sehebat apapun prestasi kita, capaian kita, jangan lupa itu karunia Allah. Makanya bisa jadi prestasimu gagal karena ada dosa yang kamu lakukan, maka minta ampunan sama Allah. Subhanallah. Oh, aku berhasil mendidik anakku sampai jadi begini. Sebentar. Keberhasilan bukan karena kehebatanmu, itu karena Allah. Maka banyaklah minta ampun kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika berhasil menaklukkan Mekah, ya, Nabi kan di Mekah tertekan, ya Bu ya, terdalimi sampai terusir, ya kan? Ketika Nabi meninggalkan Mekah, wahai Mekah, tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada engkau. tetapi kaum telah mengeluarkan aku dari itu. Memang tidak ditinggalkan Mekah. Kemudian belum bangun kekuatan di Madinah, kemudian balik lagi untuk menaklukkan Mekah. Itu apa itu? Strategi hebat. Makanya apa namanya vini vidi visi, ya itu sebenarnya konsep Islam. Tapi dipakai sama anak pola juga partai. Ya, vini vidi visi. Tapi polanya mereka menjajah. Islam tidak begitu. Islam tidak menjajah. Makanya ketika penaklukan maka tidak ada satupun tangga sejarah yang mengalir. Cakap kan? Hebat. Penaklukan tanpa menimbulkan kekacauan luar biasa itu. Dan polanya Nabi gimana ibu? Malam itu pasukan puluhan ribu itu untuk menyalakan apa? obor. Nah, penduduk Mekah, wah, banyak banget ini pasukannya. Ketakutan itu menyerah. Jadi cyborgnya itu dahsyat tersebut. Jadi ilmu perangnya jago, nggak ada duanya. Nah kita polos-polosan tak, Islamnya cuma ceramah tak, kabar menangnya kalau begitu, ya kan? Nah, kita terlalu polos, nggak bisa melakukan langkah. Nabi membangun apa namanya personal, membangun ekonomi, membangun masyarakat, membangun apa namanya sistem, termasuk membangun kekuatan militer dan strategi militer dahsyat, termasuk apa gerakan intelijen. Saya pernah baca disertasi dokter tentang gerakan intelijen dahsyat itu. Itu kan kami nggak pernah disampaikan dalam pengajian karena jadi ustaznya nggak paham apa itu intelijen, ya. Luar biasa itu. Makanya kalau kita kaji Rasulullah SAW dari berbagai sisi, kita akan melihat sosok Nabi itu memang sempurna. Dan semua kali itu. Ya, sekarang laki punya istri satu batuk-batuk, gimana mau 9? Nabi 9. Semuanya dulu, semuanya baik. 30. Luar biasa. Bu, kalau bisa mimpin 2 perempuan, itu bisa mimpin 1 negara. Itu nggak gampang itu, luar biasa itu. Karena nggak gampang, bu, di kita itu jenderal bintang 2, istrinya bintang 3. Jadi kan, jadi memang luar biasa itu. Nah, bahkan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, apa yang terjadi bu? Turunlah wal asr. Dapat idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Ya, ketika menang itu Allah suruh Nabi Muhammad banyak bertasbih dan istighfar. Sekarang orang kalau sudah oh saya jadi profesor, oh saya jadi menteri, oh saya apa bisnismen yang sukses, oh begini-begini, terus ngapain? Dia banggain sama dirinya sendiri. Ibu lihat motivator itu. Yang tadinya remuk, berantakan, ketika berhasil, oh saya begini. Kemudian ilmu motivasinya diajarkan orang baik semua, kan? Dia bangga dengan dirinya. Padahal keberhasilanmu dilepas daripada karunia Allah SWT. Makanya justru itu kamu banyak bertasbih dan istighfar. Makanya tutuplah segala aktivitas kita dengan Abu istighfar. Itu ayat itu, ya. Nah, Bapak-Ibu, itu panduan. Makanya untuk mengisi kekosongan jiwa, ini jangan lupa terkait dengan Allah SWT. Di situ letak kemenangan manusia itu. Yang selama ini orang lebih banyak mengandalkan kepada fisiknya. Kalau dalam bahasa orang dulu itu namanya inner locus of control. Kemampuan didasarkan kepada kemampuan dirinya sendiri. Berhasil adalah saya, gagal adalah saya. Apa ujung-ujungnya ketika gagal bunuh diri arah kiri kan, naudzubillah dari. Makanya kita jangan mengikuti pola seperti itu, tapi auto langsung kontrol. Kita dikendalikan oleh Allah SWT yang ada apa namanya di atas itu, untuk kemudian kita senantiasa kembali kepadanya dalam semua keadaan. Assalamualaikum itu makanya apa tadi maksudnya apa? Jangan lupa membaca baik dalam keadaan apa namanya hancur, badan sakit, dalam badan bisnis, dalam badan apa perang sekalipun. ya. Faqra'u ma tasawwur, baca Quran, jangan kemudian terlewatkan. Kita zikir aja itu termasuk baca Al-Quran. Beda. Kadang-kadang kita jalan. Kalau zikir dengan baca Quran beda. Kalau zikir umum, kalau baca Quran termasuk zikir. Baca Quran termasuk zikir. Fihi dzikrukum. Jadi justru di Al-Quran itu menyebabkan kemenangan kalian kita. Makanya kalau bisa baca Quran, berarti harus urut-urutan bacaannya seperti Al-Quran. Gak boleh dibalik-balik kan? Kalau zikir kita bisa comot sana comot sini. Oke, alakul hal itu gambaran tentang apa bu? Masalah apa tadi? Membela Islam yang kembali ke ada ayat 208 surat Al-Baqarah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara totalitas. Jadi berarti kita harus memperjuangkan, mengenal kebenaran dan memperjuangkan kebenaran, ya, sampai pada tataran apa bu, memenangkan pertarungan. Itulah yang harus dipahami oleh kita, Islam yang apa bu, paripurna, Islam yang menyeluruh. Saya boleh kasih ini bu ya, apa namanya ini bu, sebagai satu ilustrasi ya. Ya, kalau boleh saya ini kan bu ya, gambaran bagaimana cara Rasulullah SAW memenangkan pertarungan bu, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah selalu menyuarakan Islam, ya bu ya. Kemudian mengangkat Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah, sekarang ini yang ada adalah lembaganya. Yang ada dibesarkan adalah kelompoknya, benderanya, ya bu. Masing-masing kelompok umat Islam yang dibanggakan adalah kelompoknya, ya, organisasinya. Nah, ini sudah terjadi pergeseran nih bu. Ya, harusnya organisasi itu hanyalah wadah, sarana untuk membela Islam. Ya, organisasi itu hanya sarana, wadah untuk membela Islam. Jangan kemudian kebenaran dikaitkan dengan kelompok atau orang. Ya, si Ustadz ini bukan dari kelompok ini, berarti nggak benar. Ya, Ustadz ini bukan lulusan ini, berarti dia bukan apa namanya sunnah, bukan salafi. Ya, ini sudah mulai ada gejala-gejala nggak sehat seperti itu. Ya bu, ini jelas mulai ada penyimpangan. Makanya ukuran orang adalah Islamnya itu sebenar apa, sejauh apa Islamnya itu. Ini ukurannya bu. Yang tonjolkan Islamnya. Bukan kelompoknya, bukan grupnya, bukan nama benderanya, bukan Islam yang tunjukkan. Makanya kami membuat lembaga namanya Al-Islam. Ya bu, karena memang kami nggak mau berafiliasi dengan kelompok tertentu, kami ingin membela Islam. Siapapun silakan ajak datang, siapapun silakan berhubungan. Ya bu, polanya itu harus begitu bu. Tidak boleh fanatik dengan kelompok, golongan atau ustadz, tapi boleh fanatik dengan Islam. Nah, kemudian yang kedua, Nabi melahirkan apa? Kaderisasi, ya, SDM yang berkualitas. Ar-Rijal itu iya, Ar-Rijal itu artinya SDM ya. Ar-Rijal. Ya, Ar-Rijal itu hah? Enggak, bisa lagi, bisa perempuan, sifatnya itu masuknya pioner. Ya, rijal itu maksudnya pioner. Kan di dalam Islam itu ada tiga ibu. Kaderisasi ya pak. Ada muslim, ada mukmin, ada rijal. Ibu lihat surat Al-Ahzab. Ibu lihat surat Al-Ahzab. Apa? Ayat 23 ibu. minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada rijal. Ya Bu, ketemu? Dibaca yang keras Bu. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Nah, ada orang-orang di sini maksudnya pioner-pioner. Ya Bu, rijal itu artinya pioner-pioner Ibu. Penggerak-penggerak, orang-orang hebat. SDM yang berkualitas. Terus maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Jadi di situ Ibu, tidak semua orang mukmin itu rijal. Tidak semua orang mukmin itu pioner. Jadi di situ ada muslim. Muslim pun masih bisa munafik. Ya Bu, masih bisa dia mengikuti aliran sesat. Bisa juga dia jadi fasik, kan gitu Bu. Tapi kalau muslim meningkat kualitasnya jadi mukmin. Kalau udah mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin nggak akan melakukan dosa besar. Karena mukmin nggak akan berdusta. Kalau orang mukmin nggak akan pelit. Kalau mukmin tidak akan terlibat dengan kemunafikan. Kalau dia mukmin nggak akan dukung Ahok. Ya Bu. Nah, ini pendukung-pendukung itu pasti bukan mukmin dia. Ya Bu. Meskipun dia ngaku muslim, makanya bagaimana meningkatkan kualitas orang muslim menjadi mukmin. Nah, sekarang ini masalah kita ini kan di tengah umat Islam ini kan masalah peralihan dari muslim ke mukmin ini yang apa masih lamban. Ya. Masih lamban. Makanya banyak orang Islam di pemerintahan tapi tidak berfungsi membela Islam. Karena dia muslim bukan mukmin. Banyak yang di parlemen tapi tidak membela Islam. Kenapa? Dia muslim bukan mukmin. Banyak kemudian jadi aparat-aparat, mau tentara kah, mau polisi kan. Tapi dia tidak membela Islam. Kenapa? Dia belum mukmin. Dia baru muslim. Nah, banyak pedagang-pedagang yang sukses. Sampai semalam itu saya kedatangan seorang anak muda yang itu bosnya itu kata dia bisa jadi dia ini Ustaz orang terkaya di Indonesia tapi tidak tampak, tidak menonjolkan dirinya. Hebat orang. Bu, tapi bagaimana Islamnya? Nggak ada perhatian sama sekali. Ya, yang penting hulus. Sayang sekali orang seperti itu. Ya, ini muslim. Nah, bagaimana meningkatkan dia jadi mukmin sehingga dia punya apa? Perhatian dengan Islamnya. Ada ingin perjuangan Islamnya. Nah, ini sayangnya banyak orang seperti itu. Jadi apa? Ini dakwah yang harus terus kita lakukan, menyadarkan mereka menjadi mukmin. Nah, setelah mukmin apa? Rijal. Makanya Allah mengatakan tidak semua orang mukmin rijal. Itu ayatnya Bu. Ya, di antara orang mukmin ada rijal, ada pioner-pioner. Nah, yang dibutuhkan dalam perjuangan ini siapa Bu? Rijal ini. Inilah penggerak-penggerak umat Ibu. Inilah yang ditakuti oleh musuh ini Bu. Makanya dari 114.000 sahabat Nabi yang dididik betul oleh Nabi jadi rijal cuma 139 orang. Makanya Ibu-ibu, kita jangan orientasinya banyak orang, sedikit ini saja. Tapi kalau ini berkualitas menjadi pioner. Oh, satu orang menggerakkan banyak pihak. Dahsyat itu. Iya Bu. Nah, barakallahu fikum, ini yang kemudian dilakukan Nabi menyiapkan kaderisasi. Dari mulai rumah Arqam bin Arqam ketika di Mekah sampai dilanjutkan dengan di Masjid Nabawi dengan pola pembinaan terus-menerus. Bahkan Nabi membinanya setiap hari, Bu. Kalau untuk yang dari jauh, Nabi melakukan training. Trainingnya dalam itu disebutkan 20 hari. Ditrain sama Nabi 20 hari, kemudian mereka kembali ke kampung masing-masing untuk melanjutkan tugas dakwahnya. Nah ini adalah dalam rangka melahirkan apa? Rijal sebenarnya. Ini lembaga pendidikan nanti yang harusnya menyiapkan kader ini Bu. Baru yang ketiga apa? Dunia nih Bu, didukung oleh fasilitas apa? Dunia. Perjuangan butuh duit nggak Bu? Butuh. Butuh fasilitas nggak Bu? Butuh. Nah ini dunia ini sebagai sarana untuk mendukung perjuangan membela Islam. Nah, kalau polanya begini, Bu, Nah, ini akan proses menuju menang. Tinggal kualitasnya tadi itu. Di ayat 20 surat Al-Muzammil itu kan Allah mengarahkan untuk supaya kita berkualitas. Ya. Ibu, sekarang kita lihat apa terjadi dengan umat kita, Ibu. Terjadi pergeseran. Bukan Islamnya di atas tetapi orangnya di atas. Ya, Bu. Pakai nama Islam, pakai nama, pakai apa, dukungan dunia. Yang paling tinggi apa? Rijal. Ibu nyebut Dewan Dakwah, ya Pak Nasir. Ibu nyebut Muhammadiyah, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ibu nyebut apa? NU, Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Bu, ibu nyebut Al-Isyah, Syekh Ahmad Syarkati. Orang sudah mengaitkan dengan tokoh. Ya Bu, bukan pionernya. Bukan dengan Islamnya. Salah itu. Ya sudahlah, selesai, mereka sudah menunaikan tugasnya, membangun gerakan lewat ormas-ormas itu, lembaga-lembaga itu. Sekarang kita tinggal berlanjutnya. Bagaimana kita memenangkan Islam? Harusnya begitu polanya, Bu. Tetapi terjadi bergeseran begini. Ya, akhirnya orang diukur dengan loyalitasnya kepada lembaga itu, kepada tokoh di situ. Ya Bu, kalau nggak nyebutkan tokohnya, dianggap bukan orang yang loyal. Nah, terjadi bergeseran nih. Nah, kalau sudah polanya begini, bagaimana kita menang, Bu? Lemah. Orang kalau sudah membela tokoh, matinya pun mati jahiliyah. Nah, udah bilang tadi kan? Makanya kita harus kembali ke sini nih. Ini terjadi bergeseran nih. Umat harus kembalikan ke sini polanya itu. Ya, sekarang kalau ngaji harus dengan ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Orang dikaitkan apa? Dengan tokoh. Jangan ngaji sama ustadz lain. Ini grup kami begini, itu grup lain tuh. Nah itu, jadi ukuran yang mana yang benar seperti itu modelnya. Nah, ini kan sudah bergeseran ini, Bu. Itu bukan manhaj salaf seperti itu. Ya Bu, manhaj salaf mengembalikan kepada Islam yang seutuhnya. Nah, yang ketiga lebih parah lagi, Bu. Dunianya ke atas, Bu. Ya, dunianya ke atas. Pakai orang juga. Nah, Islamnya di bawah nih, Bu, sekarang. Ini paling banyak. Ini paling banyak di dunia politik. Yang penting proyek, proyek, proyek. Transaksional. Pakai nama Islam, Ibu. Kalau PC-nya tinggi-tinggi PC-nya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oleh orang-orang yang dianggap, wah ini pejuang Islam nih. Tapi sebenarnya dia sini jadi dunia. Cari popularitas, cari awewe, cari fulus. Ini dunia semua ini. Kira-kira kalau begini bisa menang nggak? Nah, terjadi pergeseran. Ada, Bu? Nah, sekarang inilah pola yang terjadi, gambaran ringkas terhadap realitas kita. Makanya kembalikan umat ke sini, Bu. Untuk menjunjung ke, makanya udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam secara totalitas. Udah, Bu, saya hapus dulu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk meraih Islam secara totalitas? Nah, memahami Islam harus apa, Bu? Paripurna. Melalui pemahaman akidah, ya Bu, kemudian berlanjut dengan ibadah, kemudian berlanjut dengan akhlak, ya Bu. Ada 3 dimensi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika Islam itu kita tanamkan kepada diri kita, ya. Yang pertama, Bu, akidah. Apa itu? Keimanan. Ya. Keimanan ini adalah ukuran dasar dari kualitas seseorang. Ya. Iman ini oleh Allah diukur dengan apa, Ibu? Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ayat yang kedua, innamal mu'minun ladina amanu billah, innamal mu'minun ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi iman harus melahirkan tiga hal di situ, Bu. Kalau ibu kita imannya bagus, maka akan muncul ya keyakinan seperti itu. Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, yang kedua dibaca terjemahnya, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maksudnya apa itu? Ibu pernah nggak hatinya disebut nama Allah gemetar gitu? Pernah, pasti, Pak. Hah? Pernah. Ibu ketika lagi jalan-jalan di PRJ, ibu kan banyak orang tuh, terus anak ibu lepas, ya tahu tuh anak kemana, akhirnya diumumkan di PRJ, ya nama anak ibu disebut, kira-kira ibu langsung getar nggak hatinya? Nah kan? Waduh, anakku disebut. Oh, di situ ada anakku. Nah, itu artinya apa, Bu? Dia care. Ya, Bu. Dia care dan dia segera untuk apa, Bu? Lari apa? Menyelamatkan atau meraihnya. Ya, Bu. Biasanya, Bu, muncul hati gemetar itu kalau orang pacaran aja. Kalau disebut nama, itu pacarku itu. Waduh, begini ya. Ya, Bu. Itu cerita lama, Bu, ya, cerita jahiliyah lah dulu, Bu, ya. Ya. Nah itu dalam kaitan dengan Allah, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, Bu. Kita disebut nama ayah kita, waduh ayah saya itu, kan langsung apa? Nyambung ke hati ini kan. Oh itu nama ibuku itu, ya. Nah, tetapi yang dimaksudkan adalah ada rasa takut kepada Allah. Iya, Pak. Jadi kalau biasanya kalau kita baca Al-Qur'an kita baca artinya itu bisa. Iya, jadi itulah arti bergetar itu. Jadi ada rasa takut kepada Allah sehingga perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan. Ah, itu maksudnya, Ibu. Jadi bergetar hatinya maksudnya apa? Ada rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga mudah untuk menjalankan perintah Allah dan kemudian tidak keberatan meninggalkan larangan Allah. Ah, itu maksud bergetar. Kemudian apa? Yang kedua adalah diukur dengan sebesar apa dia hubungannya dengan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Makanya Nabi mengajarkan hatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya. Ibu kerjanya apa sih? Ibu kerjanya apa sih? Sekarang Ramadan, Bu. Sekarang kan ada one day one juice. Nah itu satu terobosan. Nah ibu kalau bisa tingkatkan 1 day 2 juz, berarti 15 hari hatam. Nanti, nah itu kelemahannya kalau nggak bisa bahasa Arab kan nggak tahu artinya. Itu lain lagi, Bu. Itu lain lagi, Bu. Membaca artinya, mengerti tafsirnya itu lain lagi. Ini membaca saja. Ini membaca saja itu anjurannya 3 hari sekali hatam. Makna sehari berapa? 10 juz. Ibu kalau sehari baca Quran 10 juz, itu artinya ibu dekat sama Allah. Iman ibu berarti the best sudah. Ya? Bu, ketika Rasulullah ngajak gitu, ya Rasul tahu kan umatnya ada berumah tangga, punya kegiatan, punya bisnis, punya apa. Ayat tadi udah ngingetin kan, apapun keadaanmu. Kamu sakit, kamu tahajud, kamu bisnis, kamu perang, tetap baca Quran. Nah, untuk berapa banyaknya, Nabi menjelaskan kalau bisa 3 hari khatam. Lah ini baru dikit, ngantuk. Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia, Pak Ustadz. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak Ustadz? Nah, ini insomnia kan susah tidur. Bu, maksudnya membaca Quran itu nggak harus membaca gitu, bisa juga mendengarkan, Bu. Jadi membaca dan mendengarkan sama. Nah, maruta itu bantu sekali. Ya, kayak kita tua-tua begini kan paling muda dengan apa? Murotal, kecuali yang muda itu. Hah? Ya Bu. Bu, muda itu ukurannya 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun sudah bukan muda lagi. Nah, ya, jadi itu Bu. Ukuran iman itu selain diukur dengan kesadaran kita kepada Allah, tapi diukur dengan Bu, kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Yang hebat orang sekarang bisa membaca WA sampai berjam-jam. Baca Al-Qur'an. Enggak pernah ngantuk tuh baca WA? Ada ngantuk enggak baca WA? Bu, saya mau tanya, ibu-ibu megang HP ini sehari berapa jam? Jarang, paling 2 jam. 2 jam paling. Luar biasa itu. Iya, nenek-nenek 2 jam itu kan luar biasa. Apalagi anak muda kan? Anak muda itu paling banyak, Pak. Iya. Iya. Kadang-kadang kan ada tausiah Pak yang kita baca. Bagus. Saya nggak salah, nggak nyalain isinya. Tapi keterkaitan kita dengan HP ini sudah hampir seperti roh kita. Kalau udah lupa apa, ya Allah, HP ketinggalan. Tapi kalau istrinya ketinggalan biasa aja, nanti ketemu juga. Itu bapak-bapak gitu Bu. Jadi apa namanya? Istrinya bisa pulang sendiri. Bu, yang namanya interaksi manusia sekarang dengan HP sudah luar biasa, di luar ambang batas. Sudah. Tafsir apa segala bisa dibuka di sini. Iya, maksudnya ada manfaatnya banyak, tapi Al-Quran jelas lebih banyak, iya kan? Tapi Al-Quran tidak artinya mendapat perhatian seperti Yesus ini luar biasa. Beda ya, musyaf beneran sama gadget. Sama aja. Iya, kemuliaannya beda, kemuliaan di sini. Ya, kalau namanya bacanya itu kan nama baca ya kan dari kita. Dari sini baca, di sini baca juga. Tapi kemuliaan HP sama Al-Qur'an ya jelas beda. Inilah kemuliaan Al-Qur'an. Hah? Iya beda. Iya, itu kan cuma nukilan aja itu. Biar simpel enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maksud saya Bu ya, keterkaitan manusia dengan HP itu di Masjid Haram udah mulai kelihatan Bu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Zikirnya langsung. Subhanallah. Ya Bu. Alasan aja Bu. Iya. Order semua di sini Bu. Iya Bu. Kan gampang kok ini buat mana-mana. Iya kan. Selama di Mekah di mana itu gini aja kan campurannya Pak. Iya makanya nggak salah. Masalahnya keterkaitan kita dengan Al-Quran dibanding dengan yang lainnya itu lebih banyak yang lainnya gitu. Itu ya. Nah ini maksudnya Bu, maksudnya ini supaya apa, ada peningkatan kualitas di dalam apa Bu, interaksi kita dengan Al-Quran. Itu ayatnya Bu. Nah yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah ya. Yang ketiga adalah ukurannya sebesar apa tawakal kita kepada Allah. Yang terjadi kan banyak manusia ngeluh ya. Ya, kurang duit ngeluh. Ya, nggak dapat pasangan ngeluh. Eh Bu, sakit ngeluh. Eh Bu, apa aja ngeluh, ngeluh Bu. Nah, kalau orang tawakal kepada Allah, nggak akan muncul itu. Kenapa? Dia kembalikan kepada Allah. Apa yang kita lakukan merupakan ketentuan Allah yang the best. Ya Bu ya, yang kita dapatkan. Ya Bu. Nah, karena itu jangan lupa qadarullah wa ma syaa fa'al. Setiap kali mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, karenanya tawakal kepada Allah itu kata Rasulullah, "Wa may tawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahu kama turzaqut tayr taghdu himasa wa tarahu bitana." Orang kalau betul tawakalnya kepada Allah, dia akan berperilaku seperti burung. Bu, burung itu enggak pernah nyimpan. Habis subuh dia keliling nyari makan Ibu. Maghrib sudah di rumah. Iya, maghrib sudah. Salat asarnya di mana? Itu burung itu. Makanya saya ajarkan anak saya yang laki-laki, kamu boleh berbisnis, kamu boleh berusaha, silakan saja. Tapi ikuti burung. Habis salat subuh, kamu siap-siap berangkat sana. Ya kan? Masih belum macet, belum apa. Karena Rasul mengatakan innallaha yubariku ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku di waktu pagi. Makanya nggak ada burung habis subuh tidur, Bu. Ada nggak? Burung habis tidur, habis subuh tidur. Nah, itu. Kalau orang cari rezeki ikuti ilmu burung ini. Ini penting sekali tuh kepada anak kita diingatkan, Bu. Tapi maghrib sudah di rumah, cakep tuh. Kalau berangkat taruhlah jam 6, pulang jam 6, udah 12 jam. Masih kurang juga 12 jam. Makanya seringkali bapak-bapak itu overlapping, ya, overdosis, over waktu. Berangkat sebelum subuh, pulang sudah jam 9 malam. Berangkat alasan. Ya, berangkat anak masih tidur, pulang sudah tidur. Ya, sebenarnya itu kalau kita kan alhamdulillah sekarang udah ada GPS, mudahlah lihat mana yang macet, mana yang nggak gampang gitu. Masalahnya punya kemauan nggak? Kalau kemauannya dia berangkat, saya berangkat habis subuh, pulang maghrib dapat insya Allah. Nah, tinggal masanya kesungguhan tadi itu. Kalau macet kan nggak setiap hari, Bu, ada aja pasti macet kan. Tapi kan bisa cari jalan. Oh, sekarang udah mudah lah, insya Allah. Kalau perlu beli helikopter, Bu, nggak kena macet. Bukan maksudnya bukan mencari ibu, ini orang laki yang lain tuh. Ya, Bu, yang banyak mereka mencari nafkah. Mereka bilangnya itu macet. Ya itu alasan saja. Jangan-jangan macet itu karena dia punya istri lain, Bu. Dia disimpanan dia. Mampir ke istri lain itu. Nah, barakallahu ini, Bu. Jadi yang pertama, penguatan akidah ini harus terus terjaga. Ya, Bu ya. Islamnya dimulai dari keyakinan ini, Bu. Kemudian ibadah. Ibadah ini apa, Ibu? Ya? Ibadah ini apa, Ibu? Segala bentuk pengorbanan kita di jalan Allah. Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat 15. Ya, Al-Hujurat 15 Allah katakan, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Maksudnya apa nggak ragu? Mantap. Akidahnya mantap. Terus? Tauhidnya bagus, mantap. Dan mereka berjihad. Nah itu, ini apa ini? Ibadahnya nih. Dia berjihad, berjuang terus. Apa dengan apa? Ya. Ibu? Berjuang? Harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Oh, harta dan jiwa. Berarti memang betul-betul pengorbannya seutuhnya. Dia korbankan semua harta dan jiwanya. Saya mau tanya sama Ibu, mana lebih mudah mengorbankan harta atau mengorbankan jiwa? Enggak lah. Jiwa kan milik Ibu nih. Harta boleh lepas, tapi jiwa? Iyalah. Jiwa apa? Harta kalau habis bisa dicari. Kalau Ibu habis? Ya, Bu. Makanya, Bu, berarti perjuangan itu harus dimulai dengan apa? Harta dulu. Itu kan aja tuh. Yang gampang dulu. Nah, kalau dengan hartanya susah, gimana dengan jiwanya? Kalau harta itu kan tinggal dilepas saja. Ya, Bu. Bu, nyarinya susah, keluarnya enggak juga sekarang. Iya, Bu, kalau yang enggak mau berjuang kan, nyarinya susah, keluarnya merit-merit juga dia. Ya gitu kan. Nah, Al-Quran mengajarkan, siaplah berkorban dengan hartamu untuk membela Islam. Ya, Bu. Nah, ini berarti apa? Sifat apa dibutuhkan sama orang ini? Kedermawanan. Dan ini harus kita tanamkan anak-anak kita, Ibu. Jadi bukan cuma kita, generasi-generasi berikutnya harus ditanamkan karakter dermawan. Kalau orang itu tidak mempunyai karakter dermawan, susah untuk berjuang, Ibu. Ya, tuh Al-Quran memulai dengan harta. Sementara Ibu, potensi zakat saja di Indonesia itu ada 268 triliun. Yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga, Basnas segala macam itu kurang dari 10 triliun. Itu maknanya masih banyak warga kita yang belum memiliki kesadaran untuk berzakat. Kalau yang langsung kan orang nggak bicara. Iya, tapi kan kan itu lebih banyak yang langsung, saya rasa. Iya, tapi masalahnya kan kalau yang langsung itu lebih banyak konsumtif. Padahal umat kita kan butuh produktif juga. Bukan yang buat pinjaman itu mungkin nggak kelihatan Bu, di Saudi Arabia bagus sih Bu. Bu, Saudi Arabia bagus. Dia terapkan dua. Perusahaan-perusahaan semuanya zakatnya disalurkan lewat pemerintah. Jadi zakat perusahaan itu ada 400.000 perusahaan, zakatnya itu 1.000 triliun. Karena nggak ada pajak. Iya, nggak ada pajak. Bukan, karena kan negara Islam. Bu, dari 400.000 perusahaan terkumpul setiap tahun zakatnya 1.000 triliun. Maknanya hampir separuh dari APBN kita, dari zakat saja. Nah, kemudian untuk penyaluran perorangan silakan sendiri-sendiri. Jadi kalau perusahaan disalurkan lewat negara, tapi kalau perorangan dibebaskan. Ya, itulah kemudian mereka bantu ke sana kemarin itu kan dari perorangan. Nah, ini butuh untuk kesadaran ke arah itu. Sekarang ada namanya CSR, Bu. CSR itu sebenarnya jalan keluar diberikan karena pola demokrasi yang kapitalistis dan individualistis itu. Tapi kebanyakan mereka mengeluarkannya untuk kepentingan perusahaan juga. Ya, padahal itu sebenarnya untuk kepentingan sosial. 5% itu kan. Nah, di dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah. Ya Bu, ada tadi peminjaman-peminjaman. Jadi banyak polanya di Islam ini. Untuk mensejahterakan masyarakat ini banyak. Masalahnya kemudian kesadaran kita di dalam melaksanakan itu. Makanya Allah memulai nilai perjuangan orang. Kalau akidah kan nggak ketahuan itu dalam diri mereka. Fakta lapangannya gimana? Yaitu bagaimana dia menggunakan hartanya itu. Ibu ya, dalam bentuk apa? Menggunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, berjuang dengan hartanya. Yaitu berarti harus muncul sifat apa? Kedermawanan. Nah, yang kedua, berkorban dengan jiwa. Maknanya apa Ibu? Harus muncul karakter berani. Nah sekarang ibu-ibu punya anak dicubitin melulu. Gimana jadi pemberani itu? Ayo makan, cubit. Ayo tidur, cubit. Ada yang gitu kan Bu? Ya, saya ngalamin cubit. Cubitin sampai biru-biru begitu. Ya Bu, makanya ibu nggak usah nyubitin sekarang. Ayo, makan ada polisi itu. Mulutnya dijejelin. Ada setan itu mulutnya dijejelin tuh anak itu. Ditakut-takutin. Nah kalau ada kayak begini berarti kita nggak ngerti pendidikan. Ini akan menjadikan anaknya penakut. Ketemu orang takut. Ini keliru itu. Makanya jadikan anak-anak kita itu anak pemberani. Harus dididik itu Ibu. Supaya jadi pemberani. Nah, sampai dia siap berkorban dengan hartanya. Ada ibu-ibu itu pemberani banget. Dia bilang begini, Pak Ustadz, silakan ajak suami saya untuk berjihad sampai mati, nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting jangan kawin lagi Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu itu bersyarat. Bersyarat itu. Jadi beraninya bersyarat itu. Luar biasa itu. Oke Bu ya, jadi ini nilai ibadah yang akan nampak di dalam pengorbanan dia untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini pengorbanan Ibu, ibadah. Bisa bentuknya sholat, bisa bentuknya puasa, bisa zakat, haji, sampai kepada perjuangan apa Bu? Fisabilillah. Ini Bu. Ulaika humus shadiqun. Efeknya apa? Akhlak mulia, dia jujur dia. Nah, itulah orang jujur itu. Waalaikumsalam. Kalau orang jujur, Ibu, apa yang terjadi? Semua pintu kebaikan terbuka. Makanya kata Nabi apa dalam riwayat Bukhari, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wa inna rajulan la yasduqu hatta yaktaba inda Allah siddiqa. Kata Nabi, kalian harus jujur karena kejujuran akan membuka semua pintu kebaikan. Itu ayatnya, Bu. Ya, kalau orang sudah punya sifat jujur, dia nggak akan nipu istrinya. Ya, Bu. Alasan macet-macet ternyata pergi ke tempat lain, ya kan? Kenapa nggak jujur? Hah? Bu, ya, apa namanya, banyak triknya lah nanti itu kalau orang nggak jujur, kan. Makanya orang jujur ingatannya harus panjang, sebab untuk menutupi kebohongannya dia sedikit-sedikit gitu, kalau nggak ketahuan dia. Makanya kejujuran itu adalah sifat orang mukmin. Itu ayatnya, Ibu. Orang mukmin itu imannya bagus, ibadahnya penuh dengan perjuangan, ya, ya. Kemudian apa? Akhlaknya baik, jujur. Bu, negeri kita remuk begini kenapa? Korupsi di mana-mana, penipuan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana. Kenapa nih? Intinya nggak jujur. Coba kalau proyek-proyek negara kita, coba kemarin KTP itu terbengong-bengong kita. 5 triliun sekian. Ya, yang bocor 2,3 triliun sekian. Hampir separuhnya. Rebutan itu pejabat-pejabat itu. Naudzubillah min dzalik itu. Karena nggak jujur, ya, Bu. Makanya saya sedih juga itu. Ada seorang ustadz dituntut cerai sama istrinya karena itu ustadz nggak jujur. Bertahun-tahun dia punya istri lain, tapi nggak pernah cerita, ya, Bu. Nggak pernah cerita, tahu-tahu sudah punya anak 2, ya kan? Nah, itu kan kenapa? Kesel itu perempuan. Pokoknya minta cerai, bukan cerai 1, langsung 3 itu. Nah, itu kenapa? Dia merasa ditipu, dia merasa tidak jujur, kan? Luar biasa itu. Ya, Bu. Makanya kita nggak ngomongin orang, tapi ini fenomena kejujuran dalam Islam ini penting. Dan itulah asas akhlak mulia. Makanya kata Rasulullah, "Idza shadaqtallaha shadaqak." Kalau kamu jujur kepada Allah, apa yang kamu inginkan Allah akan kasih. Seringkali kan kita nggak jujur, Bu, ya. Di depan orang kelihatannya orang soleh, kalau nggak ada orang pecundang. Naudzubillah min dzalik, gitu kan. Nah, itu kan makanya inilah pentingnya kita di dalam berislam akan memberikan kejujuran. Ya, Bu. Bu, orang kalau udah jujur nggak perlu layar detektor itu, Bu. Layar detektor itu apa? Alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya, orang jujur tidak jujur itu sebenarnya dari mana, Bu? Dari mukanya kelihatan, dari omongnya kelihatan, dari matanya kelihatan, ya, Bu, dari ekspresinya kelihatan. Luar biasa, Ibu. Bahkan ada ungkapan takallam ukhbiruka man anta. Kamu ngomong, saya akan beritahukan siapa kamu. Orang kalau diam nggak bisa dinilai, Bu. Ini orang siapa ini? Tapi ketika dia ngomong, baru apa? Kita baca dia. Imam Syafi'i sedang ngajar murid-muridnya. Dia kecapean, bukan duduk begini, ya. Kemudian beliau selonjor kakinya. Masuk seorang hamba Allah, pakai gamis, pakai jubah. Seperti ulama besar. Imam Syafi'i menghormati. Dibalikanlah kakinya. Ya, Bu, bersila lagi, karena ada orang ini. Ya, seperti ulama. Tahu-tahu dia nanya pertanyaannya sepele sekali. Berarti dia bukan ulama. Langsung Imam Syafi'i, sekarang Syafi'i boleh sendiri lagi. Coba kalau dia nggak ngomong, ya akan dihormati orang seperti ulama, kan? Subhanallah. Makanya orang itu dari pembicaranya, kata ini orang berisi atau tidak, kan? Ya, Bu, ya? Makanya di situ, Bu, ya. Jadi nilai Islam itu harus mengandung selalu 3 hal ini. Nah, itu secara sempurna disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25, Ibu. Gambaran Islam yang seutuhnya itu di situ, Ibu. Alam taraw kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Itu gambaran orang muslim yang seutuhnya. Jadi kalau melihat pola ini, jangan sampai Islam kita parsial, ya, Bu. Apa yang dilakukan oleh Dr. Dakerna ini hanya salah satu bagian saja. Apa Bu? Pembentengan. Kan di dalam membangun kehidupan ini kan ada membangun, ada membentengi, Bu. Dakerna itu melakukan apa? Pembentengan. Nah, perlu ada Bu yang membangun kan. Ya, dibangun baru dirawat, dibentengin kan gitu. Ketemu? Dibaca Bu. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya tumbuh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu. Bu, orang yang pakai akal melihat orang Muslim itu hebat, orang Muslim itu. Bahkan ada ungkapan begini, orang Muslim itu bukan Muslim, mukmin. Kalau Muslim masih banyak kelemahan. Karena mukmin itu dia adalah manusia surga yang berada di muka bumi. Ini luar biasa Ibu. Ngomongnya bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, hubungan sama Allahnya bagus, hubungan sama manusia bagus, sampai sama binatang pun sayang. Bu, bagus semuanya. Makanya kata Nabi, rugi seorang lelaki yang tidak punya istri yang soleh, sebagaimana rugi seorang perempuan tidak punya pasangan yang soleh. Makanya Ibu sekalian, di sini untuk kemudian kita sebagai manusia saling melengkapi. Kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, pertabikum, makanya Ibu sekalian, nilai dalam ayat itu Allah gambarkan manusia mukmin itu seperti pohon kurma, Ibu. Rasulullah menafsirkan ayat ini dengan pohon kurma. Kalau Islam atau iman itu sudah masuk ke dalam diri manusia, dua kalimat syahadat, ya Bu ya, dia akan seperti pohon kurma. Apa pohon kurma itu Bu? Akarnya kokoh. Itulah iman. Bu, Ibu kalau ke Madinah, wilayah yang banyak pohon kurmanya, kelihatan apa Ibu? Rindang dan subur. Kenapa? Karena pohon kurma itu ramah lingkungan Ibu. Jadi kalau ada air hujan, dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Pohon kurma itu Bu. Akar-akarnya iya. Kuat Bu akarnya itu. Makanya pohon kurma nggak pernah tumbang karena angin, karena hujan, karena apa? Kuat dia Ibu. Itulah orang mukmin itu. Ya. Dan beda dengan apa Bu? Kelapa sawit. Kelapa sawit itu Bu, tidak ramah lingkungan. Ibu lihat ke wilayah-wilayah kelapa sawit. Ngapain? Panas. Kenapa? Seberapa banyak hujan turun, dia nggak bisa nahan. Dia lepasin semua. Tapi ketika dia butuh, dia kejar terus itu. Tuh kelapa sawit. Makanya Nabi menggambarkan kita itu seperti pohon kurma. Kokoh. Sehingga apa Bu? Tidak mudah tumbang. Ketika ada masalah, itu seperti angin, hujan. Kita kan punya masalah pasti banyak ya. Kita di masalah dengan keluarga, masalah dengan bisnis, masalah dengan tetangga, dengan segala macam. Itu kita punya masalah. Makanya kalau orang mukmin dia nggak tumbang, dia teguh, tegar dia. Kenapa? Imannya kokoh dia, punya Allah SWT. Ya Bu. Namun kemudian batangnya menjulang. Nah ini kokohnya itu apa Bu? Akidah Bu ya. Batangnya menjulang apa? Ibadah terus. Dia selalu berjuang di jalan Allah. Dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan jihadnya. Terus dia melakukan. Naik ke atas itu Ibu. Kita berbuat kenapa Ibu? Karena untuk Allah. Makanya naik ke atas terus kan. Nah ibadah inilah yang kemudian dipahami oleh banyak orang dalam pemahaman yang sempit. Padahal dalam ibadah ini Bu, di sana ada sistem-sistem. Inilah ruang-ruang kosong yang harus kita isi. Ya, masyarakat kita masih banyak memahami Islam dalam bentuk ibadah mahbah. Sistem-sistem nggak dipenuhi, nggak diisi. Apa itu Bu? Coba Ibu lihat ya, di sini saya akan fokus di ini Bu. An-Nizam al-Usari. Ya. Ini sistem keluarga. Bu, kekuatan umat Islam ada dalam sistem keluarga. Kekuatan keluarga umat Islam itu paling kokoh Ibu. Makanya Barat ingin merusak keluarga-keluarga Muslim, caranya gimana? Perempuan suruh keluar dari rumah. Dengan kerja, dengan profesi, dengan apa? Untuk apa? Menghancurkan rumah tangganya. Ketika anak-anaknya sudah nggak keurus, Akhirnya yang ngurus pembantunya, yang ngurus apa? Babysitternya. Anak itu tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Kadang-kadang yang namanya orang lain kan, pembantu atau istri, ya bukan ngasih makan, makannya dimakan sendiri sama dia. Iya kan? Karena bukan anaknya. Apalagi kalau bosnya mendalimi si siapa? Babysitter atau pembantunya. Yang disakitin anaknya nanti, Bu. Dicubitin. Ibu lihat kan itu. Apa anak kecil tempelengin sama pembantu sama babysitter tuh, ya Bu, ditendang, wah luar biasa itu. Karena bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Karena dia merasa terdalimi oleh orang tuanya, dia nggak bisa balas, dia balas sama anaknya. Terjadilah apa Bu? Kekerasan-kekerasan seperti itu. Ya, makanya Bu, setelah revolusi industri di Perancis, dulu perempuan-perempuan itu di rumah. Setelah revolusi industri di Perancis, maka perempuan didorong untuk keluar rumah. Disitulah mulai terjadi masalah karena faktor industri. Anak-anak nggak keurus. Bu, sekarang di negeri-negeri maju, perempuan nggak mau punya anak lebih daripada 2. Rata-rata cuma 1. Bahkan ada yang nggak mau punya anak. Banyak seperti itu. Kenapa? Ujung-ujungnya terbebani kepada perempuannya. Kenapa? Lakinya juga akan pergi ke tempat lain, perempuan lain kan? Seperti itu keadaannya. Makanya di beberapa negara, mereka negaranya memberikan insentif bagi perempuan yang melahirkan anak. Maka diberikan apa? Tunjangan-tunjangan. Nah, kalau ada kayak gitu, itu pasti paling banyak anak-anak muslim tuh. Orang muslim paling banyak anaknya itu. Kenapa tunjangan? Iya Bu? Ibu lihat, sekarang pertumbuhan di dunia terbesar adalah umat Islam. Iya Bu? Nah, makanya ini rumah tangga Islam ini dahsyat. Yang menarik Ibu, ibu-ibu semakin tua, sama anaknya semakin berharga. Anaknya cium tangan, hormat sama ibunya, selalu berkunjung, minimal telepon, perhatian sama ibunya. Tapi coba Ibu lihat di Jepang sana. Coba Ibu lihat di apa, Eropa sana. Orang-orang perempuan semakin tua, semakin menderita Ibu. Di mana? Ditaruh di panti-panti jompo. Kesepian mereka. Karena anaknya umur 18 tahun Bu udah bisa sama orang tuanya. Goodbye Mama. Makanya dibikin Hari Ibu. Hari Ibu untuk apa? Supaya ketemu setahun sekali. Mama, aku datang bawa bunga nih Mama. Habis itu goodbye Mama. Rumah lagi diri deh. Sibuk dengan dirinya sendiri. Bu, saya menyaksikan sendiri bahwa dengan pola kehidupan Barat yang paling dirugikan adalah perempuan. Menderita Ibu. Betul-betul kayak apa namanya? Dikoyok-koyok apa namanya? Nah, pokoknya apa namanya? Tidak ada penghargaan lah gitu. Tidak dihargai. Meskipun mereka kata ini hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa? Hak asasi manusia kan ada perlindungan. Ini nggak ada perlindungan. Luar biasa Ibu. Kasihan perempuan. Mati-matian harus kerja. Padahal dia harusnya disayangin, diberikan, dia apa? Enggak. Dia terbalik. Iya. Ada tempat koordinator terbalik. Istri-istrinya pergi kerja ke Arab, terus suami-suami di rumah jaga rumah, jaga anak. Bu, mendingan itu Bu. Ada Ibu istrinya pergi ke Timur Tengah sono, pergi ke apa ke Jepang, pergi ke Hong Kong. Kerja. Bukan cuma di rumah. Nah tuh. Jadi duitnya dikasih sama istrinya, dia bikin kawin lagi. Coba itu Bu. Gimana nggak nyesek Ibu saudara itu kan? Iya. Ini bukan film, ini beneran ini banyak itu. Bu, sementara perempuan di Saudi itu kelewatan dimanjakan. Iya. Oh iya. Kenapa? Nggak boleh belanja, nggak boleh naik mobil, nggak boleh ngantar anak sekolah. Dia di rumah aja. Makanya kok gemuk-gemuk. Gara-gara gemuk-gemuk. Iya, rata gemuk-gemuk. Bu, sedang-sedang aja Bu ya. Sedang-sedang aja Bu. Nah, makanya ini dalam Islam ini luar biasa. Kultur rumah tangga ini supaya tidak terjadi broken home. Ya, tidak seperti Bu di sana itu Bu ya. Saya lihat dari 3 orang menikah, 2 bercerai, yang ketiga berkemungkinan untuk bercerai ini Bu. kekacauan rumah tangga luar biasa. Jadi yang kita lihat di film I Love You, I Miss You itu cuma di film, Bu. Di dalam kenyataannya pahit. Luar biasa. Nah, ini hal yang apa? Ini membangun rumah tangga, jangan lupa itu sistem ibadah itu. Banyak orang itu kan dianggap sistem sosial, enggak, itu ibadah dalam Islam itu. Ya. Makanya iya, makanya oleh Rasulullah untuk melihat akhlak seseorang ukurannya apa, Ibu? Ibu tahu ini orang akhlaknya baik, ini tidak baik dari mana, Ibu? Ya tadi kejujuran Al-Qur'an. Ini hadis Nabi ini. Iya, itu kan kejujuran kepada Allah, kepada manusia. Ini oleh Allah ukur dengan apa? Perilaku ya. Kalau kejujuran itu kan di sini, Bu. Tapi bagaimana dengan yang nampak dari realitasnya? Apa ukurannya, Ibu? Kalau seorang pria itu yang baik kepada istrinya, Pak. Allah barik fik. Bu, yang paling sayang sama istrinya, perhatian sama keluarganya, itulah orang yang akhlaknya baik. Nah, sementara perempuan, jadi ibu yang baik, yang paling menghormati suaminya, iya kan? Iya kan? Itu akhlak baik itu, Bu. Makanya apa, dalam rumah tangga Islam itu indah sekali. Tapi banyak orang yang tidak tahu, Ibu. Yang saya praktekkan, Bu, orang banyak nggak tahu. Terutama kaum lelaki. Apa, Ibu? Jangan serius di rumah. Saya praktekkan, Bu. Jangan serius di rumah. Iya. Jadi urusan serius itu di luar rumah lah. Mau bisnis, mau urusan ruwet-ruwet, sana rumah luar sana. Tapi ketika di rumah, jangan urusan ruwet dibawa ke rumah. Santai, asik. Keluarga itu bikin yang apa? Yang nikmat, yang nyaman, yang asik. Bercanda, kumpul bersama, makan bareng. Itu nikmat banget. Iya. Tapi banyak orang tidak tahu itu. Ya, Bu. Urusan kantor dibawa ke rumah. Udah, jangan kerja ke saya. Saya banyak kerjaan kantor. Ya. Di rumah masih bawa kerjaan kantor. Pusing tuh istrinya kayak gini kan, dibelah kayak gini kan. Nah, ini banyak orang yang tidak paham, Bu. Nah, karena itu banyak masalah rumah tangga. Dari 2 juta orang yang menikah di Indonesia yang bermasalah, ada 400.000 yang cerai. Dari 200 juta setiap tahun yang cerai sampai 400.000. Jadi luar biasa itu. Tinggi sekali itu, Bu. Itu kalau dikaitkan dengan qadar Allah gimana? Ya, qadar Allah itu kalau udah kejadian. Tapi kan kewajiban kita kan untuk menangkal semua yang buruk. Allah kan nggak menghendaki yang buruk, Bu. Iya. Allah kan nggak menghendaki yang buruk. Makanya syariat ini dibuat untuk kita supaya kita jangan ke arah yang buruk. Nggak ada Al-Quran suruh cerai kan? Bahkan Al-Quran mengajarkan bagaimana untuk menghadang supaya tidak terjadi perceraian. Rasulullah pernah bercerai nggak, Pak? Pernah. Tapi perceraiannya bukan apa namanya? Sama yang mana ya, Pak? Bukan, maksudnya Nabi cerainya itu disuruh, ya? Bukan waktu dia menikahi seorang perempuan, nanya Imratul John, perempuan itu mengatakan, "A'udzubillahi minka." Apa itu, Pak? Aku berlindung daripada kepada Allah kepadamu. Loh, kalau kamu berlindung kepada saya berarti saya tidak baik dong. Jadi belum terjadi hubungan apa-apa, Bu. Karena omongan itu oleh Nabi, udahlah. Berarti kamu kurang suka, kamu kembali ke orang tuamu. Jadi semua maharnya dikembalikan, suruh kembali ke orang tuanya. Nanya Imratul John, nggak dikenal juga, nggak terkenal. Orang Quraisy berarti bukan Islam, Pak. Muslim. Nabi nggak mungkin nikah dengan Muslim. Dia Muslim, cuman ada ungkapan yang sepertinya kurang pas. Itu kan berarti keluhan. Memang Nabi siapa? Ya, berarti dia kurang happy atau mungkin ada paksaan dari keluarganya. Nabi nggak mau. Jadi Nabi mau menikah itu karena dasar cinta. Karena dia mau. Ketika dia nggak mau, ya dikembalikan sama Nabi. Dan itu fair kan? Nah, itu justru yang manusiawi. Jangan kemudian dipaksa terus. Orang nggak mau dipaksa gimana? Dikembalikan sama Nabi. Itu pernah terjadi begitu, Ibu. Nah, barakallahu, makanya rumah tangga dalam kehidupan Islam itu yang nampaknya paling apa? Paling kokoh lah itu. Dibanding dengan konsep-konsep lain itu, Bu. Bahkan di Jepang itu, Bu, yang dianggap keluarga, Bu, termasuk anjingnya, Bu. Iya. Karena dianggap anjing itu setia katanya. Jadi dianggap seperti keluarga dia. Iya, Bu. Dianggap anggota keluarga. Iya, dianggap keluarga dia. Iya, makanya subhanallah. Ya, oke. Kemudian yang kedua apa, Bu? An-nizam al-ijtimai. Al-Ijtimai. Maksudnya apa, Bu? Sistem sosial. Sistem sosial inilah yang kemudian tadi bentuknya memperhatikan orang lain, memperhatikan orang yang nggak mampu, memperhatikan orang yang cacat, memperhatikan orang berkebutuhan khusus, ya Bu ya. Perhatian-perhatian kepada orang yang termarginalkan di dalam kehidupan sosial adalah bagian daripada apa perhatian Islam. Makanya sebenarnya gerakan sosial ini menjadi tanggung jawab negara sebenarnya. Makanya dalam kehidupan negara di barat itu kan ada social security. Sampai orang pun kalau nggak kerja, bukan karena dia nggak mau kerja, tapi nggak ada kerjaan, maka negara memberikan gaji minimal kepada orang itu. Nah kita sekarang siapa yang gaji kalau nggak kerja? Ya, makanya katanya ngasih 600.000 tiap. Jadi ini sistem sosial dalam ibadah ini kan luar biasa, Bu. Makanya kita membentuk tim SAR. Bahkan kemarin, Bu, kita sudah membentuk tim untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena riba. Ya, rentenir-rentenir, Bu. Di daerah Bekasi itu banyak sekali. Ada ibu-ibu utang 6 juta harus mengembalikan 50 juta. Kenapa, Ibu? Dia berganti dari seorang rentenir, pindah ke rentenir berikutnya, sampai 22 rentenir. Karena dia nggak bisa bayar, sehingga itu berputar-putar. Ke 22 rentenir itu, maka terakumulasi harus membayar 60 juta. Nah, seperti ini kan membelenggu banget ini, Bu. Di masa kita dibawa itu kasihan betul. Rentenir-rentenir ini jahat, Bu. Gitu. Ya, nah ini harus diselesaikan dengan sistem sosial Islam. Nah, kemudian yang ketiga, adalah an-nizam al-iqtisadi. Ini bagian daripada apa, Bu? Bagian daripada sistem ibadah dalam Islam, yaitu apa? Membangun ekonomi Islam. Nah, Bu, apa? An-nizam al-iqtisadi. Al-iqtisadi itu sistem ekonomi Islam. Bu, perbankan syariah hanya bagian kecil dari sistem ekonomi Islam. Ya, selama ini kan yang dikenal cuma bank syariah. Itu bukan semuanya ekonomi Islam itu seperti itu. Itu hanya salah satu sistem ekonomi Islam. Kan ekonominya ada distribusi, ada produksi, ada jasa, ada banyak hal lah itu. Ya, makanya ekonomi syariah ini termasuk harus membuat wisata-wisata syariah. Itu ya, makanan halal. Itu semua masuk dalam ekonomi Islam itu, Bu. Ya. Lagi ya, Pak Mahaldi lagi memproses itu, Mahaldi. Ini Padang ya. Seluruhnya ke provinsi bagus tuh, Bu. Oh, bagus tuh. Tapi di sana perlu dibuka warung Padang, Bu. Sana nggak ada warung Padang, Bu. Ya perlu dibuka itu, Bu. Kayaknya perlu dibuka sana, Bu. Ya, barakallahu fikum, ini ada sistem ekonomi Islam ini yang kemudian harus kita gencarkan hari-hari ini, Bu. Kenapa? Saya ketemu sama seorang pembesar, seorang hebat di negeri ini, sampai Megawati datang ke dia, SBY datang ke dia, Prabowo datang ke dia. Hebatnya anak ini. Islam. Hah? Dia Muslim, tapi selama ini dia jauh dari pemahaman Islam. Sekarang udah mulai merapat ke dakwah ini, ke Islam ini. Saya ketemu sama dia dengan susah payah, Bu. Karena dia nggak bisa mengunjungi orang, harus dikunjungi dia. Karena dia juga terjaga ya. Karena kemampuan dia itu, Bu. Saya ketemu sama dia. Dialog dari Bada Isya sampai jam 11. Nah, dalam dialog itu memang orang hebat nih. Punya mesin politik dahsyat. Ibu, dia nggak terkenal, Bu. Ibu kan sebutkan nggak namanya, nggak tahu juga. Tapi gini, Bu, yang jelas akhirnya saya tanyakan gini, bagaimana cara kita mengalahkan asing-asing itu? Gak bisa jawab, Bu. Karena sudah terstruktur. Dia bilang terlalu parah. Mayoritas Muslim yang di politik itu nggak sholat, Ibu. Kata dia, data kita menunjukkan orang Muslim yang sholat cuma 10%. Jadi memang kualitas kita rendah sekali. Sementara Departemen Agama menyebutkan jumlah orang Islam Indonesia yang nggak bisa baca Quran 54%. Artinya memang kita mayoritas, tapi sebenarnya minoritas. Bu, ibu menyediakan mandi waktu Daker Naik datang, saya sedih banget, Bu. Bukan karena makan mandinya, tapi informasi yang disampaikan dari itu saya sedih sekali. Ibu dengarkan, dia mengatakan jumlah orang Islam di India sudah mencapai 260 juta. Di Indonesia 220 juta. Maknanya apa? Lebih banyak dia. Selama ini kan kita bangga. Indonesia Muslim terbesar di dunia. Saya pun bangga, Ibu. Dalam volume di internasional, saya kan anggota ulama dunia, Persatuan Ulama Dunia saya anggota, Persatuan Dai Dunia saya anggota, kemudian Persatuan Pembela Sunnah Dunia saya anggota. Kemudian ada satu lagi tapi saya mundur. Kemudian di forum-forum itu saya mengatakan saya wakil dari Indonesia, negeri Muslim terbesar di dunia. Karena itu jangan dipotong. Kalau saya ngomong dengerin, nggak usah dipotong. Sekarang udah nggak bisa lagi, Bu. Iya, 1 miliar lebih, 1,2 miliar itu. Nah, selama ini kan selalu bangga, Bu, ya. Saya masih di berita-berita masih dengar dan sekarang Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia udah nggak laku. Karena setelah ceritanya Daker Naik sudah kalah, sudah nggak ada kita. Artinya sudah nggak bisa dibangga. Makanya kita sudah harus main di kualitas, bukan di kuantitas lagi. Ya, memang penduduk kita juga cuma berapa, kan? Makanya, Bu, kita ini kan selalu bangga dengan kuantitas, akhirnya lupa kepada kualitas. Nah, apalagi di dunia ekonomi ini kan sudah tergeser betul kita. Bu, di daerah-daerah itu sudah 70% usaha bangsa itu asing-asing. Saya punya data namanya The Hand of Iblis. Itu ditulis oleh doktor dari Barat, tapi dia mu'alaf, masuk Islam. Dia menyebutkan data Indonesia ini 80% asetnya dikuasai cuma 10 keluarga. Dan itu dikuatkan oleh Ketua Pansus Komisi 3, Komisi Hukum, bahwa data terakhir dari Bank Dunia 70-80% aset nasional kita dikuasai oleh 10 orang. Jadi yang terjadi kesenjangan itu. Kesenjangan ini kalau tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi revolusi. Makanya Presiden mengatakan masalah terbesar bangsa Indonesia adalah kesenjangan. Saya melihat data di DKI itu sudah lampu kuning karena 0,43%. Kalau sampai 0,6% revolusi, itu standar ini, Bu. Lampu merah. Sekarang ini sudah lampu kuning. Karena antara kaya dan miskin itu menganga, Bu. Tidak apa? Ya, tidak. Gapnya terlalu tinggi, terlalu jauh. Nah ini harus kita tangani, Bu, dengan sistem ekonomi Islam. Dan inilah yang kemudian sekarang sedang berkembang di Inggris, ya. Bank-bank syariah kalau itu udah mulai mendapat kepercayaan. Nah, ini kemudian makanan halal sudah mulai menyebar sana. Bahkan Jepang pun sekarang sudah mulai, Bu, wisata halal mereka siapin, ya kan? Ya kan seperti itu. Nah, ini perlu. Ini ruang-ruang kosong, Bu, yang harus kita isi, Bu. Ya, kita sekarang kemarin di Bekasi udah mulai bikin koperasi syariah, kita bikin gerai-gerai gitu. Gerai-gerai udah mulai kita jalan. Ya, itu sebagai suatu upaya untuk membangun ekonomi syariah ini, Bu, ya. Kemudian yang beberapa lagi, Bu, 2 lagi, Bu, maksudnya biar tuntas, Bu, ya, ya, Bu. Kemudian yang keempat an-nidham al-qadha'i, Bu. Ini yang ruang-ruang kosong, Bu. Yang kelima al-qadha'i. Al-qadha'i ini peradilan, Bu, ya. Ya. Al-Qadha'i, ya. Peradilan. Peradilan. Yang kelima an-nizam as-siyasi, politik. Sistem politik Islam. Jadi ini ruang-ruang kosong yang harus kita isi, Bu. Ya, banyakkan masyarakat tidak menyentuh yang seperti ini, Bu. Ini yang perlu kita isi. Pak Profesor Dr. Bachir Mannan itu ahli hukum yang sedang mengupayakan perjuangan Islam di wilayah hukum. Makanya beliau cukup bagus ya di dalam terobosan-terobosan menguatkan peradilan Islam. Selama ini kan peradilan Islam masih terkait dengan urusan keluarga, wakaf, hibah, wakaf, terus perceraian itu, ya masih dalam skop keluarga. Nah, ini perlu diperluas, ya. Termasuk bagaimana menangani kasus-kasus perdata ya, selain pidana. Pidana kayaknya masih jauh, tapi itu perlu diperjuangkan. Makanya kemarin bagus sekali Profesor Mahmud MD di depan orang banyak itu, pintar-pintar itu mengatakan Pak Karno dalam pidato 22 Juni 45 mengatakan silakan orang Islam memperjuangkan Islam lewat lewat ini ya, perwakilannya untuk memperjuangkan hukum Islam. Silakan pihak Kristen memperjuangkan ajaran Kristennya supaya masuk ke dalam wilayah hukum melalui perwakilan-perwakilannya. Artinya fair itu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi itu. Ternyata banyak ahli hukum kita yang memahami Islam itu nggak seperti yang kita harapkan, masih minim sekali. Ini sampai sekarang Ibu, saya mencoba untuk minta sama kawan ahli hukum bukanlah suatu analisa terhadap produk hukum yang sudah ada ini, mana bagian yang bertentangan dengan syariat Islam, mana yang bersesuaian dengan syariat Islam. Nanti Bu Ida bisa menyampaikan lewat tim hukum yang ada di MUI. Ini harus ada Ibu untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum di Indonesia yang sesuai dengan Islam dan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang bertentangan ini harus kita perjuangkan untuk bagaimana dirubah supaya sesuai dengan syariat Islam. Karena Dr. Juanda mengatakan tidak boleh ada produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam. Sementara mereka sekarang alergi dengan syariat Islam, Bu. Jarod mengatakan tidak boleh ada perda syariat Islam di Jakarta. Ini kan sudah alergi banget nih kan. Padahal yang seharusnya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini sekarang sudah mulai redup ini, Bu. Ini harus kita hidupkan. Nah, makanya harus ada ahli-ahli yang melakukan itu. Harusnya Profesor Yusril itu melakukan itu, tapi nggak dilakukan. Itu mungkin nanti bisa diberikan masukan, Bu, untuk supaya ada perjuangan di wilayah hukum mana bagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu yang kemudian harus diamandemen supaya tidak benar dengan syariat Islam seperti itu. DPR itu, Pak? Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita sebagai pressure kepada DPR. Tapi kalau mereka nggak tahu apa yang dibuat, ya itu kan kita bikin masukan. Termasuk rancangan undang-undang itu kan hak kita, Bu, untuk menerima dan menolak itu sebelum diputuskan oleh DPR. Nah, mereka main banyak itu di rencana undang-undang itu, Bu. Ya. Yang melalui pemerintah kemudian disetujui oleh DPR. Dengan ini, dengan itu, macam-macam itu. Makanya pressure kita harus kuat. Nah, peranan MUI selama ini cukup dominan, Bu. Karena ini pemikiran. Nah, konsep-konsep yang rencana undang-undang itu ketika bertentangan dengan Islam, kita bergerak untuk menangkal itu. Supaya tidak diajukan, supaya tidak dibatalkan seperti itu. Nah, alakul hal ini butuh kerja-kerja besar, ya, Bu, ya. Nah, ini wilayah yang kosong yang sekarang ini menjadi prioritas yang harus kita garap. Kalau masalah pengajian, melakukan ke masjid, udah semua jalanin lah itu. Ya. Tapi yang wilayah-wilayah kosong ini, maksudnya ini dimanfaatkan, Pak, maksudnya yang akan itu membuat pressure. Iya, tapi memang kesadaran mereka untuk ke arah itu masih lemah. Apalagi bicara tentang politik Islam. Nah, ini kan, karena nggak paham, dia melihat politik kotor. Padahal di sana ada politik Islam. Justru di sinilah kita akan luruskan. Politik Islam apa tujuannya? Mensejahterakan masyarakat dunia akhirat. Siapa nggak suka itu? Mana bisa Ahok mensejahterakan akhirat kita? Dunia masih mungkin, akhirat mana bisa? Dunia aja udah kacer-kacer gitu, apalagi akhiratnya kan? Makanya butuh pemimpin yang paham politik Islam. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita kuatkan di dalam proses untuk membela Islam. Jadi ya, paling tidak ini bagian pertama dari ayat tadi itu. Udkhulu fis-silmi kafah, sebagian yang harus kita perjuangkan sampai lahirlah akhlak mulia. Karena suatu bangsa sangat tergantung dengan akhlaknya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa diukur dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya runtuh, maka runtuhlah bangsa itu. Makanya kenapa Indonesia ini hampir masuk kategori negara gagal? Karena Bu, akhlaknya sudah buruk. Korupsinya sudah merajalela. Ya, kejujuran sudah hilang, ya trusty udah hilang, ya Bu. Makanya ini harus dikembalikan lagi, ya, melalui proses panjang, apakah lewat dakwah, lewat pendidikan, lewat gerakan-gerakan yang ada itu. Barangkali itu Bu pengajian kita pada pagi hari ini. Islam, akidah, ibadah dan akhlak. Iya. Akhlak ini akses kita ke sesama manusia, Bu. Ya, sama manusia akan muncul perilaku baik. Makanya orang yang akhlaknya baik itu pertanda ibadahnya bagus, imannya bagus. Ya Bu, kalau ada orang akhlaknya nggak bagus, berarti ada masalah dengan akidahnya. Berarti ada masalah dengan ibadahnya. Seorang suami suka mendalami istrinya. Ya Bu, berarti itu apa? Akhlaknya buruk. Ada masalah di ibadah dia. Ada masalah dalam akidah dia. Itu bisa kita ukur begitu, Ibu. Kenapa? Akhlak itu buah. Buah kan nggak tahu-tahu muncul gitu aja, pasti ada pohonnya, pohonnya tiba ada, pasti dari akarnya, karena itu akidah. Makanya buah merupakan apa Bu, hasil dari akar dan pohon itu, sehingga tergantung daripada kualitas pohon itu lahirlah buahnya itu kan. Makanya akhlak itu akan menjadi ukuran baik tidaknya seseorang. Ya, makanya Nabi mengatakan batas minimal seorang muslim, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu batas minimal tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan perbuatannya. Itu batas minimal itu. Nah, itu ukuran itu kan. Nah, dengan demikian makanya nilai akhlak kita sudah luar biasa Ibu, kalau memang itu diterapkan. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.